Hai, selamat datang kembali di Mbah YouTube Channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu produk untuk mengatasi permasalahan kulit. Kira-kira produk apa yang bakal aku review di video kali ini? Oke, sebelum aku memulai videonya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share video aku di seluruh media sosial yang kamu punya. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review tentang salah satu produk yang bisa dibilang ini untuk mengatasi permasalahan kulit ya, baik itu kulit wajah ataupun kulit badan ya. Oke, dan produk itu adalah Cetaphil. Nah, jadi Cetaphil ini adalah salah satu produk ya cleanser yang bisa mengatasi permasalahan kulit, baik itu wajah ataupun di badan ya. Kalau aku pribadi sih ini untuk mengatasi masalah jerawat ya. Alhamdulillah banget ya, badan aku nggak ngalamin yang namanya gatal-gatal atau sejenisnya ya. Jadi aku gunakan Cetaphil ini hanya untuk di muka saja. Nah, jadi Cetaphil ini adalah gentle skin cleanser, merupakan pembersih lembut yang diformulasikan untuk semua jenis kulit, membuat kulit terasa lebih halus, lembut, dan sehat. Ini juga bisa dipakai untuk kulit sensitif, membersihkan makeup juga ya, dengan ringan, terus juga non-komedogenik maksudnya. Ini bisa membantu mempertahankan kelembapan kulit, pH seimbang, tanpa tambahan pewangi. Ideal juga untuk badan ya, dan wajah juga. Jadi ini salah satu sabun atau cleanser yang serba guna ya. Ini bisa dipakai di seluruh tubuh dan juga wajah. Nah, aku rekomendasiin banget deh buat kamu yang mungkin memiliki permasalahan kulit ya, langsung aja kamu pakai namanya Cetaphil. Jadi Cetaphil ini ya bisa kamu beli di drugstore ya, bisa kamu beli di Century, di Watson, atau di Guardian ya. Di apotek juga ada sih ya. Kalau aku ini beli di apotek ya, sengaja aku beli yang ukuran kecil dulu. Ini aku beli yang ukuran 59 mili ya. Jadi sengaja aku beli yang ukuran kecil untuk ngetes aja dulu sih, sejauh mana sih Cetaphil ini bisa mengatasi permasalahan kulit aku. Ternyata setelah aku menggunakan Cetaphil ini, yang namanya jerawat itu langsung kering ya dalam waktu 3 hari. Dan setelah kita memakai Cetaphil ini, dijamin deh kulit kita nggak bakal ngerasain yang namanya kering. Jadi bakal tetap lembut ya. Ini apa ya, harganya juga sangat mahal sih kalau menurut aku ya, dengan harga yang semahal ini. Tapi kalau memang mendapatkan hasilnya sangat luar biasa ya, gak masalah juga sih ya. Tapi next ya, setelah ini habis nanti bakal aku beli ya yang ukuran lebih besar, karena di aku pribadi ya menggunakan Cetaphil ini sangat cocok ya, dan hasilnya juga di muka bikin jerawat itu cepet kempes ya. Oke, thanks banget buat kamu yang udah nonton, dan jangan lupa ya buat kamu yang belum subscribe, buruan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi, karena bakal ada video-video terbaru yang aku share untuk kamu semua.